Halo. 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 Saya betul rumah saya nanti milik kaki. Milik kaki. Saya betul rumah saya nanti. 12. Oh, baik. Masih. Bye. Muduk mana ni? Bu, gila mu. Masih mana? Babi. Baik. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tengah hari dah kepada semua penonton-penonton kita. Okey, penonton ATH TV ni. Okey. So sekarang ni bersama Okey, so sekarang ni bersama saya Kimi, okey, dalam bulan hari ini di tempat rumah Puan Aslina di Bunut Susu. Okay, so hai yang masuk tu jangan lupa share dulu kan. Jangan lupa share dulu dekat group. Okay, invite kawan-kawan masuk. Okay, so sorry kalau line tersekat-sekat. Okay, line dekat sini tidak begitu cantik. Kita tunggu view ramai dulu masuk, baru kita check lagi. Okay. So sekarang ni kita berada di tempat lagi pekerja dah. Masih lagi kerja. Okay. Okey, lain okey ke? Lain kau okey ke adik kakak dengan molek kau? Boleh komen tak? Saya tak tahu, takut lain tak okey. Boleh komen dulu tak? Okey, tak apa, tak ada masalah, kita teruskan dulu sebab kita tak tahu line molek kedok ni. Okey, so lah ni kita berada di rumah Puan Aslina di Bunut Susu di Bunut Susu. Yang mana
ini adalah rumah type A. Okey, rumah mahu pemilik type A yang mana berharga dalam 90 lebih, 92. Okey, disebabkan ni buat penambahan penambahan atap genteng, okey, siling kaki 5, full mozaik seluruh ruang, tabletop 12 kaki. Okey, dan kata apa? Beam 3 kaki. Hello. Pada saya tanya ni untuk harga rumah ni. Harga rumah ni tak apa, saya dah tahu dah. Kita apa ni, line tak okey ni. Tak okey sangat kat sini. Kalau saya kata ni tak boleh buat, saya buat video lah. Okey. Alright. Okey. Boleh komen tak? Komen dulu deh. Komen dulu line sekat ke tak, sebab saya tak tahu ni. Sebab line sini tak begitu cantik. Okey, boleh komen dulu deh. Komen dulu. Okey, so ni pandangan daripada bahagian luar deh. Pandangan daripada bahagian luar. Okey. Ya, okey. Yang mana ni adalah rumah mahu pemilik deh. Rumah mahu pemilik type A. Okey. Yang kata siapa-siapa nak tahu lebih detail, sila tekan link WhatsApp deh. Sila tekan link WhatsApp di bawah. Okey, line okey ke dok ni? Saya nak tahu line okey ke dok ni. Tidak. Saya tak tahu line okey ke dok ni. Sebab macam sekat-sekat ni. Tolong guys. So ni pandangan daripada bahagian luar untuk rumah pemilik ni. Okey. Ni dah ni kerja-kerja pemasangan mozaik lah, kerja-kerja pemasangan mozaik. Okey. Alright. So share dulu lah, siapa-siapa yang baru masuk tu share dulu. Share dulu kepada grup-grup, invite kawan-kawan masuk. Okey, saya sekarang ni saya nak anda komen live ni lag tak? Okey, tolong komen eh, tolong komen kalau kata line lag ni, boleh komen dah hoyak line tak mau lag ke apa. Okey, so seperti mana yang anda tengok ni, ini adalah rumah mahu pemilik. Okey. Kita mula balik, okey. Ni adalah rumah pemilik type A. Okey, masih lagi progres kerja dah. Masih lagi progres kerja yang mana sekarang ni kerja-kerja pemasangan mozaik. Okey, kejap lagi kita tengok, okey. Dan sekarang ni kita berada di Bunduk Susu dah, Bunduk Susu di Pasir Mas ni. Okey, yang mana tapak dekat tapak rumah Puan Aslina eh. Kat tapak rumah Puan Aslina. Okey, so untuk rumah ni dibayar secara cash lah. Dibayar secara cash ataupun KWSP akaun nombor 2. Okey. So siapa-siapa yang kata ada bajet dalam 90-80, bolehlah cuba apply untuk bina rumah ini. Okey, rumah mahu pemilik ni. Ni dia buat penambahan banyak juga. Okey. So kalau kata siapa tak nak, kalau nak kata apa, biasa kita asas, pihak asas tak ada masalah, boleh je. Okey, lo ni saya nak tahan, saya awak komen. Line ni okey ke dok? Sebab sini macam sekat-sekat lah. Okey, so ni boleh kita tengok. Okey, dan rumah ni, pemilik ni mempunyai 3 bilik dah. 3 bilik dan 2 bilik air. 3 bilik dan 2 bilik air.
Okay, saya tunggu, saya buat komen dulu. Komen dulu, buat mana tengok live ni. Boleh komen tak? Line ni okey ke tak? Saya takut line tak okey je. Dah ni kita tunjuk bahagian luar dah. Kita tunjuk bahagian luar. Kita duduk jauh sikit. Okay. Okay, ni adalah bahagian luar rumah. Okay. Jaga kita tengok kata rumah mampu milik type A tak. Sebelum-sebelum ni ada. Tapi kebanyakan luar ni sejak akhir-akhir ini banyak rumah mampu milik yang type B, type C. Okay, type A ni jarang kita tengok. So ni, ni adalah rupa bentuk type A. Okay, so kita pergi dapat rumah pula. Okay, so ni pada bahagian hadapan eh. Okay, so lah ni masih lagi kerja-kerja atau pemasangan mozek. Okay. Alright, so ni bahagian luar. So kita masuk dalam rumah pun ni lah. Kejap lagi kita masuk dalam rumah. Kita luar dulu. Kejap eh. Okay, so ni di pada bahagian kata lain pula ni, sudut lain. Kita tunjuk. Okay, so ni bahagian tepi dah. Bahagian bucu buat kita tak boleh tengok ni. Okay, so ni adalah rumah mampu milik dah. Rumah mampu milik type A. Okay, yang mana berkeluasan 700 kaki persegi. Okay, dengan mempunyai 3 bilik dan 2 bilik air. Okay, dengan harga, kalau untuk rumah ni lah, rumah ni ni berharga dari 90 lebih. 90 something disebabkan dia buat penambahan eh. Dia buat penambahan siling kaki 5, okay, atap genting, full mozaik seluruh ruang, okay, beam 3 kaki, okay, table top. So itulah harga dia jadi lain. Okay, kalau kata harga asas tu, spek asas untuk rumah pemilik ni, RM65 je di Kelantan. RM65 je di Kelantan. Okay, yang mana dah share tu terima kasih. Yang mana dah share tu terima kasih dah. Okay, so ni bahagian luar dah. Ni bahagian luar rumah. Kita tunjuk pakai kerja dah. Mari kita tunjuk rumah decat ke apa siap semua dah. Okay, ni kita tunjuk pakai kerja pula. Okay, teruskan komen ataupun tekan link WhatsApp dah. Tekan link WhatsApp yang ada di bawah. Okay. Asuk ai. Oh, boleh. Kena cek asuk ke? Tak apa, tak ada apa. Nak buat cek lipat tu. Tak apa, tak apa. Dah, dah. Buat naik dulu. Saya nak kasi apa boh? Saya nak kasi. Okey. Benda kita betul nak buat. Okey. So ya, bahagian dalam rumah deh. Bahagian dalam rumah. Yang mana ni adalah ruang tamu eh.
ruang tamu. Okey, ni adalah pintu masuk dia. Okey. Okey, inilah kedudukan kedudukan dari rumah ni. Okey. So ada bilik yang di sini. So bilik. Dan dapur. Okey. Teras kaki. Dia buat penambahan lah. Okey, so rumah ni berharga dalam 90 lebih. Okey, dengan kuasa dia 700 kaki persegi. Tiga bilik dan dua bilik air. Okey, siapa-siapa nak tahu lebih detail, sila tekan link WhatsApp deh. Okey. Alright. Okay, siapa-siapa yang dah share tu, terima kasih dah. Siapa-siapa yang dah share, terima kasih. Okay, saya kejap lagi kita. Okay, satu bilik ke satu bilik lah. Okay, so ATH Group ni kita bina rumah atas sendiri. Kita cover area Kelantan, Terengganu dan Pahang sahaja eh, area pantai timur sahaja. Okey, so sekarang ni kita berada di tapak rumah Puan Astina di Bulu Susu. Okey. So sekarang ni masih lagi progress kerja lah, masih lagi progress kerja. Okey, pemasangan mozaik. Okey, seperti mana yang anda tengok sekarang ni. Right. So ni yang saya duduk sekarang ni adalah ruang tamu eh. Kawasan ruang tamu. Okay, kawasan ruang tamu. So, sekejap lagi kita tunjuk dalam bilik. Okay. So, ini bilik juga. Okay, kedudukan rumah ni macam ni. Okay, kalau kata siapa-siapa nak ubah kedudukan boleh. Boleh hoyak sebelum plan to be. Okay, sebelum sign agreement lah. Ni dalam bilik. Okey, rumah ni buat penambahan mozaik. Okey. Kita betop siling kaki lima atap genting. Dia buat penambahan banyak nak bin juga. Kalau kata spek biasa ni murah sikit. Okey. Okey. So, jom kita tu tengok belah luar tepi pula. Okay, so ni adalah luar rumah eh. Ni adalah kaki lima eh. Kita boleh jalan di kaki lima. Dan di atas ni pula ada siling kaki lima eh. Nama ada kita ada kaki lima, siling kaki lima. Baiklah. Okay, so ni bahagian belakang eh. So ni bahagian belakang eh. Okay, kita boleh tengok ke tepi gini. Dan siapa-siapa yang berminat eh, siapa-siapa yang berminat, sila terus tekan link WhatsApp eh. Sila terus tekan link WhatsApp yang ada di bawah. Okey. Okey, Yunaida Kamsan, saya Yunaida Kamsan nak tanya orang tua rumah pemilik. Ya. Kita package kita ni bina rumah atas tanah sendiri. Eh, ada tanah kita bina lah, tapi tanah tu pastikan berada di tanah Mihigo. Di pantai timur sahaja deh, pantai timur sahaja. Kelantan, Terengganu dan Pahang. Dan di atas ni pula ada siling kaki lima deh. Nama ada kita ada kaki lima, siling kaki lima. Baiklah. Okey, so ni bahagian belakang deh. So ni bahagian belakang. Okey.
Sorry, saya kena baca komen sini sebab tak naik komen di live ni. Okey, so ni bahagi belakang. Okey, maaflah terbengah-mengah sedikit. Okey. Okey. So ni tangga untuk masuk pintu belakang, pintu dapur. Okey, disebabkan mesti tertanya, disebabkan apa ada tangga? Sebab biasanya rumah pemilik kita ni tak ada tangga. Dok, ada so ya, ada so putung dah. Okey, sebab rumah ni beam 3 kaki dah. Okey, dia buat nama beam. Okey. So kita masuk bahagian ni. Okey. So ni adalah bahagian tandas lah. Okay. Okay, ni adalah bilik yang master bedroom. Master bedroom di depan. Okay, so dalam bilik ni sekali dengan tandas. Ya. Yeah. Okay. Dah sekali dengan tandas dalam bilik ni. Okay, teruskan komen eh. Teruskan komen. Okay, so di luar tu adalah ruangan dapur eh. Eh, tu bahagian dapur. Buat kita tengok table top tu. Okay, so rumah ni berharga RM90 lebih disebabkan dia open number eh, macam saya ayat tadi. Okey. So ni adalah rumah pemilik type A lah, rumah pemilik type A yang berkeluasan 700 kaki persegi. Okey, siapa-siapa nak tahu lebih detail, sila tekan link WhatsApp di bawah. Okey, so ada tu table top. So, jom. Kita tengok bahagian luar pulak. Okay, ni adalah siling kaki lima. Okay. So, ni adalah bahagian luar. Ha. Kita tengok jauh sikit. Okay, okay, so sebelum saya end live, okay, sebab saya tak puas hati lah dekat sini sebab apa, line tak okay ni. Dia kejap-kejap jalan, kejap-kejap tak, okay. Okay, so mungkin itu saja kot untuk tengah hari ni, okay. Kita pun nak lunch dah ni. So semoga kita berjumpa lagi. Okay, so mungkin itu saja untuk hari ini. Okay, sebarang pertanyaan lebih detail sila tekan link WhatsApp dah. Sila tekan link WhatsApp di bawah, okay. So terima kasih yang dah masuk ni. Terima kasih. Jumpa lagi dalam next live hari ni. Ada live lagi satu petang ni. Ada live kita akan buat dekat office, okay. So stay tune eh. So terima kasih. Assalamualaikum dan jumpa lagi.